Nah, nih, bendera Indonesia korek api ini $100. Mungkin tadini 100 dolar? Tafadhal. Mungkin beri saya $100? Ana musa'id ahriq al 100 dolar al amriki. Saya berani bakar $100 Amerika. Tak mungkin bakar bendera. Ih, iya. Karena Indonesia jumlah muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, di channel Ivan Sandrois. Oke, masih di suasana Hari Merdeka atau Hari Ulang Tahun RI Republik Indonesia ya. Kali ini gue akan kasih lagi untuk reaksi yang berbeda lagi ya. Reaksi yang berbeda itu sendiri adalah, jadi ini sebenarnya permintaan ya kan, dari teman-teman ya. Bang, itu ada khusus, jadi abang sekali-sekali reaksi tentang orang-orang Palestina bang gitu loh. Kenapa ditanya ya, jadi ada ternyata mereka itu sendiri sangat mencintai bendera Indonesia ya kan. Di sini kita benar-benar kita pertahankan bendera Indonesia ya, benar-benar sangat banget gitu loh ya kan. Ya wajar, karena rakyat Indonesia wajib untuk mempertahankan dari bendera Indonesia itu sendiri. Tapi ya, gimana kalau misalnya rakyat Palestina disuruh membakar bendera Indonesia? Nanti ada videonya, ya kan? Gimana reaksinya? Gitu loh, ya kan? Nah, ini gue juga salut juga nih dibilangnya nih. Ada yang membuat ini nih, maksudnya dari orang Palestina atau orang dari sana yang langsung ya, atau mungkin relawan dari sana langsung ya. Keren banget, ya kan? Gitu loh, ya. Mohon lu tonton sampai habis, ya. Lu tonton sampai habis, gitu loh. Ya, untuk video ini. Belum kena banget deh di hati. Ya, bentuk video ini seperti apa? Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, loncengnya diaktifkan. Oke? Okay? Ya, kita langsung masuk untuk ke videonya. Mohon bantu dukung subscribe. Karena subscribe itu gratis. Saya hitung sampai 10. 1 2 3 10. Lonceng Anda aktifkan untuk bonus info terupdate selanjutnya. Terima kasih atas dukungannya. Salam damai toleransi. Wahai 100 dolar, hadir 100 dolar. Nih, bendera Indonesia korek api ini $100. Mungkin tadini 100 dolar? Tafadhal. Mungkin beri saya $100? Ana musa'id ahriq al 100 dolar al amriki. Saya berani bakar $100 Amerika. Tak mungkin bakar bendera. Ih, iya. Karena Indonesia jumlah muslimnya terbesar di dunia. Dia ditawari $100 bro, iya kan? Tapi dia gak mau, mendingan dia bakar itu di $100 daripada membakar bendera Indonesia, kota tua Gaza. الشعب الفلسطيني حبا كبيرا لدولة اندونيسيا فهو على يقين بحجم التعاطف والدعم الرسمي والشعبي Palestina yakin dengan solidaritas dan dukungan kuat Indonesia terhadap Palestina. Mari kita lihat seperti apa Indonesia di hati bangsa Indonesia. Bisakah Anda sebutkan rumah sakit terbesar? Rumah sakit terbesar di Jalur Gaza adalah rumah sakit Indonesia. Allahu Akbar. Ini bendera apa? Dia bendera bendera Indonesia bro. Bisa Anda pegang bendera ini? Ambil korek, kami akan memberikan $100 Amerika. Bakar bendera Indonesia imbalannya $100, berani gak nih? Sekarang saya siap untuk membakar $100 dan saya tidak akan membakar bendera Indonesia bro. Allahu Akbar. Ini merinding ya Allah. Makasih Allah. Negara Islam dan Palestina adalah saudara kembar antara Al-Quds and Indonesia. Kami yakin bahwa negara Islam itu akan terus berdiri untuk Palestina sampai Palestina meraih kemerdekaannya. Silakan ambil kembali $100 Anda. Sementara bendera Indonesia akan kami sandingkan dengan bendera Palestina. Allahu Akbar, karena Palestina dan Indonesia saudara seiman dan seakidah. Allahu Akbar. Aduh ya Allah. Semoga Allah memberkahi Anda. Apa harapan Anda dalam perayaan HUT Indonesia bro? Saya berharap rakyat Indonesia selalu damai dan sejahtera. Terima kasih Allah. Oh ini ada lagi eksperimen kedua nih.
Indonesia negara keempat terbesar di Indonesia. الان نفرجيك علم تعرف ان علم دوله ايش؟ اوكي ditawarin bendera lagi bro. Indonesia. هذا علم دوله اندونيسيا. اه ditawarin bendera Indonesia katanya. بدنا نعطيك اول حاجه bendera ini kami akan memberikan Anda korek dan Anda akan memperoleh hadiah $100 jika bersedia membakar bendera Indonesia. والله لو جيبك كنوز الدنيا دوله اسلاميه. Berani enggak kira-kira nih? Bahkan jika Anda memberikan ini yang selalu membantu rakyat Palestina. Mustahil jika kami membakar bendera Indonesia. Tak etis buat eksperimen dibakar. Ya Allah Akbar. Bendera Indonesia negara jumlah muslim terbesar di dunia. Allah Akbar. Eksperimen ini akan Indonesia juga pernah hidup di bawah penjajahan seperti Palestina. Dalam peringatan HUT RI 75, semoga Indonesia akan terus maju dan aman sejahtera. Amin amin Allah. Amin Allah. Selamat HUT RI ke-75. تعرف كم يعني متى تحررت من هذا الاحتلال؟ وديتanyakan tahu kah Anda kapan Indonesia terjadi ini? حررت انا ما بعرف بس في كان في عندها Saya tidak tahu kapan dan saya tahu Indonesia dijajah oleh beberapa negara. Oh iya. Jadi pertanyaannya kapan Indonesia dijajah? Dan Indonesia berjuang tanpa henti. Sebagai bangsa Palestina kita selalu mendukung bangsa yang berjuang demi kemerdekaan dari penjajahan apapun bentuknya. Dan kita rakyat Palestina sedang berjuang melawan penjajah dan atas izin Allah. Lagi eksperimen lagi bro, eksperimen ketiga. Oh tahu nih bu ini ya bendera Indonesia. Moga kelak dikibarkan di dinding Al-Quds bersama bendera Palestina. Allah Akbar. Allah. Ditawarin tuh kayaknya tuh bro. Tolong pegang korek ini. Kami akan memberikan Anda $100 dengan syarat Anda membakar bendera Indonesia. Mustahil saya bakar bendera Indonesia dan saya bersedia bakar. Allah. Tak mungkin saya lakukan ini saudara kami negara muslim. Allah. Kami mengucapkan selamat atas kemerdekaan Indonesia. Semoga Indonesia terus maju. Wah. Insya Allah seluruh negara Indonesia akan meraih kemerdekaan Allah. Tuh, rumah sakit yang terbesar di situ ada rumah sakit Indonesia di Palestina. Karena Indonesia yang membangunnya. Indonesia juga memberikan bantuan lainnya seperti santunan untuk anak yatim serta bantuan kemanusiaan untuk rakyat Palestina. Allah Akbar. Kira-kira bendera negara mana? Bendera Indonesia tahu ya, ya Allah. Ditawarin lagi bro. Aduh, dengan hadiah $100 jika Anda bersedia membakarnya. Tuh. Lah, tidak membakarnya. Karena Indonesia negara muslim, kenapa kami harus membakarnya itu bro? Tentu saja tidak, karena Indonesia negara muslim yang selalu mendukung Palestina. Nggak bakal mau bro untuk membakar bendera Indonesia. Allah, bantuan kemanusiaan dan pembangunan rumah sakit di Jalur Gaza itu oleh Indonesia banyak juga bro. Allah Akbar. Kami berharap Indonesia terus maju dan dijauhkan dari wabah penyakit dan musuh. Amin, amin, amin. Ya Allah. Serta dari virus corona. Selamat HUT RI yang ke-75. Palestina cinta Indonesia. Kami pun cinta Palestina. Ditanya pasti rumah sakit mana yang terbesar adalah rumah sakit Indonesia. Persembahan Indonesia untuk Palestina. Negara-negara sahabat Palestina yaitu Indonesia. Ditawari $100. وقلنا لك مقابل انك تاخذ هذا ال100 دولار احرق العالم الان وقبل يرى سايم الله اكبر saya tolak tentu saya tolak يعني بتكون ال100 دولار شيء مناسب لانسان مقابل padahal ia $100 bermain negara sahabat lebih berharga dari $100 dan lebih mahal dari $1 juta. Allah. طب الان اندونيسيا لها 75 سنه محرره من الاحتلال في حين اندونيسيا sudah 75 tahun apa yang anda harapkan dari peringatan HUT RI Indonesia
Saya berharap semoga Allah memberikan keberkahan dan sejahterakan rakyat Indonesia. Dan semoga Indonesia selalu mendukung bangsa lain yang tertindas seperti Palestina, Allah. Terbentangnya Baris Santi, harapan bangsa Palestina untuk Indonesia agar Indonesia menjadi negara yang damai, maju, sejahtera dan selamanya. Amin ya Allah. Kalau udah kayak gini dibilangnya gue udah susah lagi, maksudnya kita iyalah. Semoga Allah selalu untuk memberikan rahmatnya ya untuk kita semua ya, memberikan rahmatnya juga untuk rakyat-rakyat Palestina ya. Terima kasih ya buat rakyat Palestina juga yang benar-benar menjaga hatinya untuk Indonesia. Terima kasih. Dan buat lo semua, buat teman-teman semua yang telah membantu untuk rakyat-rakyat Palestina itu sendiri, terima kasih ya. Kami dengan Palestina itu memang selalu saudara, sesama muslim ya. Tetap jaga muslim, salam kemerdekaan. Mereka aja cinta banget dengan Indonesia. Allahu Akbar, udah gak bisa berkata apa-apa lagi untuk hal seperti ini. Udah, kita selalu mendoakan yang terbaik aja untuk kita semua. Ya Allah, tak mungkin bakal bendera Indonesia jumlah muslim terbesar Indonesia. Di dunia itu Indonesia. Allahu Akbar. Oke, ya. Untuk bentuk videonya selanjutnya seperti apa, mohon maaf ya, dibanyak gue gak bisa lagi untuk meneruskan lagi, gue udah susah lagi untuk kata apa-apa lagi ya. Untuk selanjutnya mungkin lo semua akan tahu lah dibanyak gitu loh. Nanti gue akan kasih video link ini ya, video link ini nanti lo cek aja di deskripsi ya. Allah, cinta banget ya, Palestina itu cinta banget Indonesia. Oke, tetap merdeka. Ya, masih di spesial HUT RI ke-75. Kami tetap cinta Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.